Hai, dalam tutorial kali ini saya akan tunjukkan cara untuk setup produk berkaitan dengan tiket tiket kelas, tiket seminar ataupun tiket konsert dan sebagainya yang berkaitan dengan tiket. Okay, jadi yang pertama sekali kita masuk ke dashboard, kita klik pada tambah produk, kita tambah baru. Okay, di sini kita akan pilih tiket ni lah, di sini tiket seminar. Di sini kita masukkan tajuk. Okey, contoh saya bagi contoh sini saya nak buat kelas account. Okay. Jadi kalau anda ada autoresponder order sini, anda masukkan list dia di sini. Letakkan landing page. Okey. Jadi di sini letakkan keterangan produk. Okey, di sini anda boleh pilih gambar. Pilih mana-mana gambar yang berkaitan dengan kelas anda, contoh saya ambil ini. Okey. Okey, kemudian kita ambil cara pembayaran. Contoh kalau anda nak 3, kalau anda nak sembunyi klik sini, kalau anda nak ada di marketplace, biarkan situ. Okay, support anda. Okay, kalau anda nak buat affiliate, klik untuk aktifkan affiliate, kemudian tulis nilai commission dia. Kemudian sini leaderboard aktif, dropship pun kalau nak aktif boleh aktif sini. Okay. Okay, untuk jumlah tiket, jumlah tiket di sini maksudnya kalau satu tiket, okay, contoh kita buat satu tiket, kuantiti untuk satu tiket tu kita buat untuk 10 sahaja. Okay, jadi harga dia 200. Kalau nak buat pembelian 2 tiket, okey, tambah di sini 2 tiket, kuantiti untuk 2 tiket ada berapa? Contoh 10 juga. Okey, kalau beli 2 tiket, berapa harga? Okey, satu tiket 200, kalau 2 tiket contoh nak bagi diskaun 380. Okay, klik tambah. Okey, di sini untuk 3 tiket. Contohlah kalau untuk 5 tiket. Okey, 5 tiket. Jadi di sini kita buat 10 juga kuantiti dia untuk pembelian 5 tiket ni, pembelian secara langsung 5 tiket. Okey, jadi sini hanya 500 untuk 5 tiket. Okey. Jadi kita klik untuk tambah. Okey, produk kita dah berjaya. Okay, jadi kita buka di sini untuk test dulu. Apa-apa pun kita kena test dulu sama ada yang menjadi atau tidak. Kemudian kita boleh tukar setting. Okey, pergi kepada link produk. Okey, ini satu gambar. Okey, kita tengok di bahagian pilihan tiket. Okey, di sini okey, yang nampak satu tiket harga 200. Ini dua tiket harga 380 dan lima tiket harga 500. Okay, jadi dia boleh pilih di sini lah. Kalau dia pilih sini, kita dah set dari 10 kuantiti dari 10. Jadi kalau kuantiti tadi kita set 50, maka dia akan naik sampai 50 lah. Okay, jadi kalau dia nak beli 2 tiket yang seorang ni, okey, 2 tiket. Okey, ini harga di sini dah naik 400. Okey, kalau dia tambah lagi satu sini satu tiket, dia akan jadi 780. Ini dia akan tambah jadi 1200 lah. Okey, kemudian bila dia dah pilih, contoh sini dia pilih untuk 4 tiket. Jadi di sini dia akan automatik dia bukan bukan 4 tiket, maksudnya 5, 6, 7, 8, 9, 9 tiket. Jadi dia akan naik untuk 9 peserta sini, masukkan maklumat, kemudian submit borang. Okey, jadi itu saja tutorial kali ini. Kita jumpa dalam tutorial yang seterusnya.